Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis sahih Kanjeng Nabi dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya'i, nukhibbuhum ahlul sama'i wa tastaghfiru lahumul khitan fil bahri idza matu ila yaumil qiyamah. Yang artinya, bismillahirrahmanirrahim, ulama itu sebagai pewaris para nabi, penerus nabi dan penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat, mereka semua mencintai para alim ulama, dan semua ikan-ikan di laut memintakan ampun untuk semua ulama akhirat ketika para ulama akhirat meninggal dunia hingga hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dari Anas. Begitu mulianya para alim ulama akhirat tersebut yang selalu dirahmati, diberkahi Allah dan mendatangkan banyak rahmat kepada umatnya, berkah kepada umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan banyak rahmat, hidayah dan berkah dari para alim ulama yang kita ikuti. Dan mudah-mudahan kita semua, para netizen, saya, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, semua yang menonton channel Gus Sofi Pasuruan bin Kiai Haji Abdullah Wajidi Thoyyib ini, Jawa Timur Pasuruan, mudah-mudahan kita semua diberi barokah yang luar biasa, sehat walafiat, panjang umur, derajat dunia akhirat, semua dosa-dosa kita disucikan Allah 100% dan sukses dunia dan di akhirat, meninggal dalam keadaan muslim, husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin.